Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, Fadilah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang bisa berjumpa kembali, Fadilah, di channel Pejuang Tauhid TV. Channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan Anda menyuarakan yang hak dan mementingkan umat dari upaya-upaya pemurtadan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Islam. Baik, Ikan Vila, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi lintas agama. Bagaimana keseruan diskusinya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bukan berarti si Petrus itu artinya batu karang, bukan. Yesus memberi nama itu Petrus. Dan di atas batu karang, di mana batu karang itu? Matius 7 ayat 24. Mereka ini kan memplesetkan kebenaran. Ya, nah, saya baca Matius 27:24-nya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu lebih tepatnya dalam King James Version-nya. Jadi kan sebenarnya para pendeta ini sebenarnya udah tahu, hanya saja mereka memelintirkan ayat-ayat. Kenapa mereka memelintirkan ayat-ayat? Supaya mereka bisa makan, numpang hidup, ya kan, dengan jualan-jualan ayat tadi, jualan-jualan ibadah. Ya banyaklah kita lihat sekarang ini, tengoklah di gereja-gereja, ya kan. Nanti dibuat di papan reklame ibadah, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, ibadah 5. Ya, dapat uang kolekte, bagi yang menerapkan kolekte, dapat uang perpuluhan, dan lain-lain, ya kan? Baru giliran apa namanya, Natal, dibuat proposal, ya kan? Bagi yang sales marketing Natalnya itu, yang pergi kemana-mana itu, mungkin dikasihlah katakanlah persen misalnya, ya sudah. Kalau misalnya proposalnya dapat misalnya 10 juta, samamu 10%, 1 juta. Nah, setor ke pendeta 9 juta. Jadi mereka ini sebenarnya nggak mau dikoreksi. Karena udah kebal, udah mendara daging itu doktrin-doktrin palsu itu. Kan gitu. Ya, memang orang itu udah diajarin untuk berbohong. Ya, orang-orang para teolog ini udah diajarin untuk berbohong di dalam sekolah teologianya. Diajarin orang ini berbohong mencari uang. Ya, mencari uang mereka. Jadi sekolah mereka ditempatkan nanti di gereja untuk mencari uang. Beda dengan penginjil-penginjil yang lain-lain itu yang gak mencari uang. Ya, banyak contohnya. Ya, di gereja mereka. Ya, di gereja mereka digaji pendeta-pendeta ini. Majelisnya digaji. Pemain musiknya digaji. Iya kan? Nah, jadi beda dengan pelayanan Yesus sama murid-murid Yesus. Sedih sebenarnya saya. Ah, tengok Epo Rusaka BP, apa bang apanya? Mobilnya bang. Inventarisnya. Iya kan? Kalau enggak Pajero. Bang Caya, ini kita udah pernah diskusi, bang ya. Yang jadi, siapa dulu, bang? Ode itu banyak lagi bang, seperti apa namanya, gereja-gereja kayak di punya masa lalu yang pahit, jadi masih menyimpan dendam sebenarnya. Ah, itu digaji. Jadi sebenarnya banyak pahit. Pendeta-pendeta ini yang apa namanya, yang mengatakan oh begini-begini, tapi uang itu nggak lepas gitu loh. Iya kan bang Hos? Iya benar banget. Iya, jadi nggak usahlah kalian ngomong-ngomong Tuhan, tapi di otak kalian itu uang gitu. Makanya sabda Yesus bilang, kalian itu menerima dengan cuma-cuma,
kalian juga harus berikan secara cuma-cuma. Nah, makanya saya begini. Saya enggak heran ya. Begini, saya enggak heran kalau misalnya ada gereja Anda seorang gereja di luar, gereja dipersulit izinnya. Ya anda saya enggak apa namanya? Enggak heran lagi kan gitu. Enggak heran lagi saya. Karena apa? Karena apa saya. Tuhan izinkan itu? Karena memang orang-orang di sini ini ya, orang-orangnya itu hanya untuk mencari mengais rezeki. Ya, hanya untuk mengais rezeki di dalam gereja. Jadi saya bukan anti gereja kawan-kawan ya. Saya bukan anti gereja, bukan anti pendeta. Enggak, banyak kok kawan-kawan saya pendeta. Hah? Banyak kok sering saya masukin gereja. Saya enggak anti gereja. Cuman saya anti sama pengajaran-pengajaran ya, sama pengajaran-pengajaran yang diplesetkan, yang dipelintir, yang dipelintir untuk mengambil keuntungan. Mana pernah Yesus sama murid-muridnya digaji, diupah? Mana pernah? Jadi makanya aku bilang, jangan kalian menuding orang sesat, padahal kalian itu lebih dari sesat. Jangan kalian menuding orang sesat, padahal sebenarnya kalian tidak tahu di gereja itu paling sesat lagi. Kawan-kawan, kalian itu hanya mempertobatkan satu orang supaya menjadi pengikut agama kalian, tetapi kalian menjadikan orang itu dua kali lebih jahat dari orang-orang neraka. Nah, sebenarnya saya enggak benci, gereja. Saya enggak benci sama gereja, sama pendeta, enggak benci saya. Anda itu benci. Jadi artinya kenapa Tuhan izinkan itu tadi? Karena memang tempat sarang ular beludak ini di dalam gereja. Ya, antikristus ini dari gereja, ya. Orang-orang penyesat ini justru ada di dalam gereja, tapi mereka maling teriak maling. Nah, ini tadi mereka ini maling. Tengok saja pendeta-pendeta. Bang Cahaya, apa pernyataan Paus baru-baru ini, Bang? Yang mana, Bang Hos? Apa pernyataan Paus yang baru-baru ini menggemparkan dan viral, Bang? Kita naik di room ini nggak bisa ngomong ya? Apa Paus itu? Halo semua. LGBT. Iya kan? Ya, biarkan iblis LGBT diperbolehkan. Nah, itu padahal katanya dulu enggak boleh gitu kan. Iblis seperti cahayanya bicara. Nah, itu. Jadi biarkan enggak usahlah, enggak usahlah kita mempercayai. Kita tenang dulu. Si Richard ini kita dengar apa yang mau ditanyakan itu, Bang. Richard ini mau kita dengar loh, Bang. Biarkan iblis seperti cahayanya bicara. Kenapa itu? Biarkan ini seperti kamu cahaya bicara. Si Richard pengikut Yahweh ini, Bang, untuk ngomong, Bang. Kita dengar dulu, Bang. Silakan. Iya, jadi begini, Bang Cahaya. Enggak, kamu dulu, tunggu dulu, Bapak. Biasa ya. Saja ini si Richard dulu mau ngomong dulu. Dia kayaknya udah kebelet dia. Biar kami dengarkan dulu apa mau ditanyakannya, apa yang mau ditanyakannya. Waduh, begitu. Menurut saya cahaya ini siapa mau menghakimi Pak Pendeta gereja? Emangnya dia Tuhan? Ngaca dulu, kau sudah bertobat atau belum? Le, kami itu berhak menghakimi para malaikat. Malaikat pun berhak kami hakimi. Jangan kau bilang enggak berhak, udah. Kalau jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, udah. Jadi iya, jangan betul, bilang betul. ngaca kau. Kau dulu yang ngaca, udah. Iya. Emang aku kau siapa? Richard, emang kau siapa? Melarang-larang orang. Emang kau siapa? Emang kau siapa? Kau juga siapa? Iblis, kamu itu iblis. Kau yang mengucapkan kau itu iblis, bukan saya. Iblis. Kenapa? Kau enggak suka kalau ditelanjangi semua dusta-dusta iblis dalam gereja? Hah? Kamu enggak suka, Richard? Kalau dusta-dusta iblis saya telanjangi, kami telanjangi dalam gereja itu dusta-dusta iblis. Udah, Bang, ribut jadinya, Bang. Ini ajalah, kita diskusi santai, coba santai dulu. Ini Bang Doni Indonesia, Bang Doni Sialagan mau santai enggak ini, Bang?
Halo? Halo, Bang Doni Silagan mau santai enggak? Jadi room ini ya kawan-kawan ya yang ada di bawah, room ini ya saya dan host di bawah di atas ini, kami ini tugas kami tahu ya, tugas kami sering live di TikTok ini ya, dengar ya. Kami menelanjangi semua dusta-dusta iblis ya di dalam ajaran agama yang ada di gereja. Kami telanjangi itu semua dusta-dusta iblis itu. Kami hancurkan itu semua ya. Nah, jadi kalau ada yang panas, dibilang kami sesat, dibilang kami hamba iblis, itu urusan kalian. Kami tetap terus jalan, terus kami live, ya. Jadi kalau kalian bilang kami itu sesat, itu hak kalian. Yang penting kami mengungkapkan kebenaran, ya. Orang, ya, yang mengatakan yang kebenaran, pasti nggak suka orang yang bersalah itu. Pasti akan bilang, kamu ini sesat, kamu ini nggak boleh menghakimi. Kamu ini berkaca dulu siapa diri kau. Kan gitu. Karena apa? Kami ini kawan-kawan yang ada di bawah, kami mengungkapkan kebenaran. Bang, saya stop. Enggak ada apanya. Sekarang ini udah naik. Bang Ari Purba, Bang Doni Silagan, Kak Rifa, apa yang mau didiskusikan? Kita diskusi santai aja ya. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau ditanyakan? Halo, ada yang ngomong enggak? Bang Ari Purba, mau ngomong enggak? Saya mau nyimak dulu host, karena memang saya ada beberapa pertanyaan terkait, saya mau mendengarkan kembali apa benar yang saya dengar tadi, bahwa host mengatakan Yahweh itu adalah iblis dan hukum Taurat itu datang dari iblis, gitu. Itu dulu yang perlu saya ketahui, Bu host. Makasih. Oke. Kita buka pelan-pelan aja, Bu, ya. Jangan kita bawa-bawa emosi. Hukum Taurat, kalau memang dari Tuhan, itu kan nggak bisa dibatalkan, Bu, ya. Jadi, Ibu tahu nggak hukum Taurat itu ada berapa, Bu? Hukum Taurat itu, kalau yang disampaikan Kristen kan yang 10, tapi kalau yang Yahudi... Bukan, itu bukan hukum ada. Taurat, Bu. Itu apa, Bu? Ya, ya. Peraturan-peraturan. Bukan hukum Taurat, Bu. Itu perintah. Perintah itu, Bu. Oh iya, terus itu yang di imamat, mata ganti mata, yang semua yang tertulis di PL itu dari iblis atau dari Tuhan? Makanya saya mau sampaikan dulu, Bu, ya, di kitab, kita baca dulu, Bu, ya. Ibu ada Alkitab enggak? Atau siapa yang mau bacakan? Keluaran 31 ayat 15-17, ini tentang hari Sabat. Itu kalau memang dari Yesus, kita buktikan, Bu, ya. Atau siapa ya, saya bacakan aja ya. Keluaran 31 ayat 15-17. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat. Dari hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Sudah, tidak ada tawar-menawar, hukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat. Turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Kalau udah tahu kekal berarti tidak bisa diulang-ulang ya, nggak bisa direvisi, nggak bisa dibatalkan ya. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang 7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ini katanya peringatan untuk selama-lamanya. Lalu kita buka di Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Apa isinya? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi karena
juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Tuhan. Udah Bu. Di kitab Taurat tentang hari Sabat dan peraturannya, siapa yang meniadakan atau melanggar hukum Taurat, dia harus dihukum mati. Tapi Yesus jelas-jelas, dan hukum itu kekal, katanya. Di hukum Taurat, hukum itu kekal, tidak berubah-berubah, turun-temurun, tidak boleh direvisi. Yesus langsung dihapuskan itu hukum Taurat. Udah, itu satu bukti aja, udah. Lalu satu bukti lagi apa tadi tentang Imamat 13 tadi yang dikatakan apa? Bahwa setiap orang yang melanggar hukum, yang memperkenalkan ilah asing, dia harus dibunuh, dirajam, yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Yesus memperkenalkan Tuhan yang asing, yang tidak mereka kenal. Itu dia, itu sudah Bu ya. Saya nggak mau banyak-banyak, nanti banyak-banyak kali dikasih apapun jadi puyeng. Apalagi Bu yang mau ditanyakan? Jadi iya. Lanjut. Jadi begini ya, kawan-kawan yang ada di atas sama yang di bawah. Jadi kalau wawasan agama itu mengatakan ibadah itu pergi ke tempat ibadah. Contoh pergi ke gereja beribadah, kan begitu. Itu wawasan agama. Nah, ketika beribadah pergi ke gereja itu namanya ibadah ritual atau ibadah seremoni atau ibadah liturgi, ya, yang sudah diatur sedemikian rupa oleh manusia, ya, oleh manusia. Nah, sedangkan ibadah spiritual itu berbeda dengan ibadah ritual. Nah, kalau ibadah ritual itu, ya, itu yang tidak, yang kasat mata, yang bisa dilihat. Contoh, si Karpidol pergi ke gereja tadi jam 8. Pulang si Karpidol dari gereja jam 10. Nah, itu ibadah ritual, bisa dilihat dengan mata. Ya. Nah, sedangkan ibadah spiritual itu yang diajarkan Yesus apa? Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Artinya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itulah ibadah spiritual yang diperkenalkan oleh Yesus. Bukan ibadah ritual, kawan-kawan. Datang ke gereja jam 8 sampai jam 10 begini. Nanti datang lagi begini. Bukan seperti itu, kawan-kawan, ya. Nah, contoh lagi. Ibadah spiritual itu bagaimana? Contoh, ya. Nah, kita punya utang nih. Kita punya utang. Nah, utang kita ini nggak kita bayar-bayar sama orang. Nah, itu udah kita udah nggak ibadah namanya itu, kawan-kawan. Contoh lagi, kita dagang, ya. Kita dagang. Ini kita jualan nih. Ada orang beli, ya. Beli dong beras 1 kilo. Nah, kita kasih cuma 8 on, kurang 2 on. Itu udah nggak ibadah, kawan-kawan. Itulah saya bilang, ibadah itu yang paling paling penting itu ibadah spiritual, bukan ritual pergi ke gereja, pergi ke sana gitu. Enggak seperti itu, kawan-kawan. Gitu kawan-kawan. Jadi lebih berat untuk melakukan ibadah spiritual daripada ritual, kawan-kawan. Gitu. Dan kebanyakan, ya, ini maaf ya kawan-kawan, kebanyakan ibadah ritual itu isinya itu orang-orang munafik. Itu kalau menurut saya. Yakobus 1, Bang. Yakobus 1 ayat 27 boleh dibaca. Ibadah yang sejati dan yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda tua dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirinya tidak tercemar oleh dunia ini. Ya, itu adalah ibadah yang sejati, juga, yang itu murni. Itu juga ibadah spiritual, ya, betul Bang Hos. Itu juga ibadah spiritual, ya. Betul. Nanti kita pergi ke gereja, ya, naik mobil Pajero Sport. Tiba di depan itu ada lampu merah, ada yang tidak makan, minta-minta. Iya, betul. Najis katanya. Iya, betul. Dilewatkan aja, seolah-olah kita tidak tahu dan tidak peduli. Itu apa yang dibilang tadi. Contoh orang-orang pergi ke gereja-gereja Bonafit, GBI, saya langsung aja, ya.
pakai mobil Mercy segala macam, Pajero, Alphard, Hellfire, Fortuner, tapi di depan lampu merah itu ada yang minta-minta. Iya. Dilewatin aja. Iya, betul-betul. Jadi makanya jadi iya. Lanjut, Os. Makanya kata Yesus, siapakah sesamaku manusia, kata pertanyaan orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Lalu Yesus terangkan, ada seorang pengusaha, seorang pedagang, turun gunung. Lalu di tengah jalan dia dirampok, lalu dia pingsan. Lalu lewatlah ahli-ahli Taurat, ya. Dia menyingkir sedikit. Lalu lewatlah orang Farisi. Dia tidak mau melihat. Lalu lewatlah orang Samaria yang bukan satu kawanannya. Lalu orang Samaria itu datang, dia sembuhkan itu, lalu dia tinggalkan uang untuk kepada para perawat. Jadi dia, Yesus bertanya, jadi siapakah dari yang ketiga ini menjadi sesama manusia? Ya, orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi langsung mengatakan itu yang ketiga, yang memberi pertolongan. Begitulah yang jadinya namanya kasih sesama manusia. Jadi kasih kepada Tuhan juga dicakup di dalam yang memberi. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Barang siapa memberi kepada saudaraku yang paling hina ini, dia memberinya kepadaku. Itu udah kata Yesus, jaminannya sorga. Enggak ada jaminan sorga ke gereja, enggak ada. Siapa yang berani buka ayatnya di mana? Bahkan sinagoge itu sudah dihancurkan. Enggak ada bangun gedung. Yang ada gedung rohani, yaitu hati kita. Jadi ya kawan-kawan ya, yang ada di atas maupun di bawah, ya, itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan kalau kita tidak pergi ke gereja itu kita masuk neraka. Enggak ada itu, ya. Kalaupun ada itu diucapkan oleh pendeta kalian, itu hanya menakut-nakuti kalian. Supaya apa? Supaya kalian tetap rajin datang ke gerejanya, dan kalian rajin ngasih kolekte, kalian rajin ngasih perpuluhan, kalian rajin ngasih pembangunan, uang iuran pembangunan gereja, kawan-kawan. Jadi kalian itu cerdaslah dikit, orang-orang Kristen ini. Jangan kalian mau dibodoh-bodohi sama pendeta. Ya, tidak ada ayatnya yang mengatakan kalau kalian tidak ke gereja kalian masuk neraka. Tidak ada, kawan-kawan. Ya, kalau perlu, kalau ada pendeta yang bilang ke situ, ajak masuk ke room ini. Ya, masuk ke room ini, biar kami permak dia. Ya, biar kami kuliti dia semua dusta-dustanya, ya kawan-kawan ya. Selamat pagi. Selamat siang. Ya, pagi bang. Salam damai sejahtera bang. Salam damai sejahtera. Halo Pak Cahya. Salam Bang. Ini Bapak ini terusnya, kadang Islam, kadang Kristen. Bapak Kristen atau Islam nih? Aduh, kau gak perlu bertanya. Kau itu udah kepanasan kau, gak perlu kau tanya seperti itu, gak ada gunanya. Aduh. Loh, kok bisa gitu ditanya Kristen Islam gak mau jawab? Udah gak usah kau tanya seperti itu. Dari tadi kami ngomong-ngomong tentang Yesus, kau udah tahu kan kami ini siapa. Jadi gak usah lah perlu banyak kali bacotmu di situ, kawan. Nanti kebenet lagi akun kayak togar semalam ini kan. Iya, terserah, dibeli lagi. Kenapa rupanya kejang-kejang kau, ku beli lagi. Kenapa rupanya? Bukan masalah itu, Pak. Kita kan mengedukasi, ngomong-ngomong dengar orang kan. Kau itu takut kurasa. Banyak orang-orang Kristen kami cerdaskan. Nah, selama ini kalian bodoh-bodoh ya orang Kristen itu, kalian doktrin dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, kan begitu. Jadi enggak usahlah gurui kami inilah. Bahas yang lain aja, atau kau cari room tempat lain aja lah, enggak usah di sini kau. Iya. Ajarkan yang benar. Kau cari aja lah panggung kau. Kami di sini memberitakan kebenaran. Kau cari aja lah. Apa yang Bapak ceritakan itu tadi? Ya udah, kau kan kepanasan kau. Udahlah. Bang, dengar lu bang. Kepanasan ini. Oke, Purba. Apa yang mau kau tanyakan, Purba? Ya, coba lu tanya. Oke, biar simpel. Halo, Host.
Ya, biar simpel ayatnya. Ayat selamat siang ya, selamat siang PS. Coba tunjukkan di mana ayatnya ke gereja itu masuk masuk ke sorga, dan tunjukkan ayatnya kalau enggak ke gereja kita ke neraka. Tunjukkan ayatnya. Ya, oke, okay. Bagus itu Bang Os, bagus itu. Selama ini kan dibodoh-bodohi pendeta orang-orang ke gereja ini, dibodoh-bodohi pendeta. Silakan, silakan jawab Purba. Dan kita nggak usah apa bang, yang nggak usah pakai apa ya. Aku tahu bang suaranya kuat-kuat karena kau nggak usah melebar Purba, kau nggak usah melebar. Lanjut aja bang. Kau nggak usah melebar. Oke, kita ngerti. Kau jawab aja. Santai aja. Oke, ada yang bisa jawab nggak dari bang apa ini bang Purba ini? Coba tunjukkan ayatnya. Kita mau dengar dulu ayatnya ada nggak? Enggak, aku mau gini aja bang, kalau enggak aku mau ngomong. Oke, selamat siang. Aku ngomong sama orang Kristen baru enak dia, kalau enggak sama Kristen enggak suka juga aku memang. Kan sekarang aku bilang kan tadi kan, ini kan dipermasalahkan tadi tentang pertentangan, kenapa ini Bang Cahaya ini berani mengapakan gereja? Ya karena memang faktanya memang seperti itu, gereja itu bukan untuk keselamatan. Keselamatan itu karena kasih karunia Yesus, bukan karena gereja. Jadi apa yang mau abang ragukan lagi dari pengikut Yesus? Udah. Halo, berarti selamat siang. Abang, berarti hostnya sama Cahaya ini gak ada gereja kan? Kristen tapi gak ada gereja kan? Tubuhku adalah bait Tuhan, udah. Nah, tempat bersemayamnya Roh Kudus adalah tubuhku. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Yesus itu tidak kenal waktu, tidak kenal gedung. Di mana 2-3 orang cukup, kata Yesus, sudah. Halo. Bapak pemahaman bapak, pemahaman bapak aja yang bawa itu ya kan. Halo. Halo. Pemahaman bapak, bang. Bang Hos, Bang Cahaya, ada nggak ayatnya bang? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku maka aku ada di situ, ada nggak? Masa pemahaman aku katanya bang? Halo. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, apa itu bang PS? Apa lagi yang mau dibahas? Selesai tentang gereja ya. Jangan bahas lagi gereja. Kalau mau bahas yang ya, lain boleh. Baik. Apa yang mau dibahas bung lagi? Bung Hos, Bung Cahaya, iya. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini menarik sekali ya. Memang kalau berbicara tentang Yesus pasti memang menarik karena memang banyak perhatian ya, menjadi pusat dunia untuk menjadi bahan. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang ini ada dua hal ya. Ada dua hal itu, yang pertama ada yang tertulis dan ada yang tersirat. Nah ini. Iya. Sebenarnya orang memaknai tentang agama ini, agama adalah suatu kepercayaan. Di mana kepercayaan ini kita yakin bahwa kita dilahirkan dengan keadaan saat di mana kita dilahirkan dan juga mendapat asupan ajaran, baik itu gereja atau agama manapun di tempat itu. Setelah itu, setelah kita besar, baru kita mulai belajar, mulai membaca dari Al-Quran, membaca dari apa Alkitab, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hal yang kedua. Namun sebelumnya, kita belum begitu tahu tentang apa itu ajaran agama yang sebenarnya. Dalam pembelajaran yang kita tahu di SD, TK, dan sebagainya, nah itu kan kita belum begitu paham ya. Nah, acap kali banyak orang yang setelah mendalami, mengetahui tentang ini, mulai membanding-bandingkan. Oh, saya punya kitab ini tulis tentang Yesus seperti ini tentang Muhammad, ini seperti ini, dan lain sebagainya. Sekarang ini kembalikan ke masing-masing pribadi. Soal terkait dengan benar dan tidak itu adalah iman dan kepercayaan. Nah, sehingga tadi ada teman-teman yang sudah naik mempertentangkan itu, saya yakin benar ada yang tertulis dalam kitab suci tadi yang seperti disampaikan oleh host dan juga Cahaya benar. Nah, gereja yang sesungguhnya itu kan kembali ke hati kita. Namun, gereja sebenarnya didirikan itu sebagai tempat di mana kita bisa berdoa bersama. Tempat di mana sekarang gini kudus. Bang, oke bang, saya stop lalu, dulu, bang. Lalu bang, yang berikut, perintah saya itu bang, perintah itu bang, sebagai,
perintah itu ada nggak ya, perintah itu secara spiritual? Udah, siapa yang menyuruh membangun itu? Ya, saya lanjut dulu. Lalu yang berikut, sesungguhnya gereja itu tempat untuk kita bertobat. Sebagai manusia pasti kita ada kekilafan dan dosa. Ini kita boleh. Ya namanya dusta iblis, Bang. Katanya juga katanya dusta, katanya lalu, gereja lalu itu tempat berikut. Orang bertobat, tapi nyatanya gereja itu menjadi tempat meras susu domba. Didengarkanlah satu-satu berbicara. Ya, jadi saya nggak dapat. Saya nggak perlu narasi yang seperti itu. Narasi seperti itu dusta yang abang masukkan. Ya, Yohanes 8 ayat 44, ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, dia sekarang itu begini. Udah dikatakannya gereja, gereja itu nanti tempat orang bertobat. Saya terangkan aja. Tapi nyatanya apa? Gereja itu menjadi sarang penyamun, menjadi tempat pemerasan susu domba oleh para hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan. Udah ditempel lah kok sama Yesus, ngapain lagi ya, dipakai-pakai narasi-narasi seperti itu? Makanya nggak paham juga. Baik, Bung Os, ya, saya lanjut dulu ya. Ya begini, jadi itu tergantung dari kepercayaan tadi itu, tergantung dari kepercayaannya. Jadi ada orang yang mengatakan ya tempat untuk mengaku dosa dan lain pertobatan sebagainya. Lalu yang sesungguhnya tadi itu kan bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Saya contoh hal yang real saja. Kita mengaku-mengaku orang baik, tapi kita berkata orang bacot, kita berkata dengan itu juga sebenarnya itu bukan perkataan atau tindakan kita yang baik. Jadi saya sebagai refleksi bahwa memang sesungguhnya gereja itu adalah tubuh kita. Bagaimana kita menempatkan diri, membawakan diri kepada sesama kita di masyarakat ataupun di mana. Itu yang diukur sebenarnya. Nah, seperti itu Bang Os. Oke, kita buka dulu Bang Matius 11 ayat 12 ya. Matius 11 ayat 12 apa katanya? Saya bacakan aja ya Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga dirampas dan yang merampasnya mencoba menguasainya. Jadi, kerajaan sorga itu ada di mana? Aku tanya dulu. Karena Yesus datang untuk beritakan kerajaan sorga. Mungkin orang Kristen bilang kerajaan sorga itu di mana? Coba dulu Bang apa ini? Bang PS ini, di mana kerajaan sorga itu, Bang? Halo Bang PS, kerajaan sorga di mana? Bang Tommy, Bang Tua, di mana kerajaan sorga? Pertanyaan apa itu? Sorga belum ada pernah manusia masuk sorga. Jadi enggak ada yang tahu yang sorga itu. Kerajaan sorga itu di mana? Karena Yesus selalu beritakan kerajaan sorga itu di mana? Ya tunggu kematian lah biar tahu mana sorga kan. Ah, gitu. Sudah stoplah narasimu, nanti kubuka kan siap itu bertobat ya. Berarti Anda tahu juga sorga di mana ya? Oke, saya bacakan aja ya. Lukas 17 ayat 20 dan 21 ya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Tuhan akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Tuhan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini dan ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di dalam kamu. Dalam bahasa LAI itu ada di antara kamu, cuman bahasa Indonesianya lemah. Sebenarnya the kingdom of God is within you, di dalam kamu. Udah, makanya tadi bait Tuhan itu dikatakan ada di dalam tubuhmu, dalam hatimu. Kenapa kerajaan sorga itu ada di dalam hatimu, di dalam tubuhmu? Karena Yesus adalah rajamu, bukan sekedar Tuhan. Saya tanya dulu Bang Purba ini jelas-jelas, pernah enggak Jokowi mengatakan kepada masyarakat Indonesia ini, aku adalah raja? Pernah enggak dia katakan seperti itu? Enggak.
Atau pernahkah Raja Charles mengatakan, Raja Charles di Inggris mengatakan, aku adalah presiden? Pernah nggak? Enggak. Sorga itu adalah kerajaan. Jadi yang tertinggi di dalam sorga itu adalah raja. Nah, agama yang tertinggi adalah Tuhan. Jadi makanya RT 6 selalu tanya, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Karena Yesus tidak sedang membahas agama. Tidak bawa agama, tidak bawa seagama. Bukan rapat DPR. Yesus sedang membawa kerajaan, memperkenalkan kerajaan surga. Siapa rajanya, di mana wilayahnya, apa hukum kerajaan surga, bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga, siapa musuh kerajaan surga. Itu diterangkan Yesus. Cuman teologi enggak menjelaskan itu. Teologi asik ketuhanan, ketuhanan, ketuhanan. Terakhir sama seperti Petrus, tertipu. Lihat, mungkin itu hantu. Tuhan dan hantu itu cuma dibalik aja pengertiannya, tulisannya. Teruskan. Boleh baca aja di pertama kali Yesus berkhotbah, berkhotbah Matius 4 ayat 17. Pertama kali dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus selalu membentangkan perumpamaan dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga, Matius 13. Kerajaan sorga itu seperti pukat. Kerajaan sorga itu seperti lalang di antara gandum. Kerajaan sorga itu seperti ini. Kerajaan sorga itu seperti ini. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling dari semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Lalu memberitakan Injil kerajaan sorga. Udah. Itu yang diberitakan, bukan kitab Matius yang mau diberitakan, Injil kerajaan sorga. Abang, izin aku, itu abang gak takut ya, abang bakalan di anatema atau dibidat-bidatin sama Kristen mayoritas karena pemahaman berbeda. Soalnya di komen-komen banyak banget seperti itu, abang dituduh, bahkan dituduh satu kelompok lagi sama Bang Zuma sama aku. Tuh, lihat tuh di bawah. Saya nggak kenal-kenal namanya Mbak dengan Juma, saya nggak tahu. Karena Kristen ini mau diluruskan, saya memang dengan segala macam ajaran-ajaran yang awal, dengan segala macam doktrin, satu terakhir Kristen itu terkotak-kotak. Jadi untuk host ini sekarang agamanya apa sekarang? Saya mau tanya. Kalau lahir saya dari lahir itu Kristen. Dari lahir itu Kristen. Tetapi setelah mengikuti Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga, saya mengaku bahwa Yesus itu adalah Raja Bapa Sorgawi yang menciptakan langit dan bumi dan yang memberikan keselamatan kepada saya, mengampuni dosa-dosa saya. Jadi saya kadang-kadang juga miris ya. Saya berani tanya jawab tentang Yesus karena saya kenal Yesus ya. Ya, Yesus itu bagaimana? Kalau ya, Bapak Trinitas itu dari siapa? Tahu gereja Bapak apa? Jadi begini, kalau memang Anda adalah Kristen, yang Anda kutip dan Anda cobai sama kami ini apa sesungguhnya kalau Anda memang Kristen? Ya, biar kalau Anda memang mengerti apa tujuan Anda membawa kerajaan sorga, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tinggalkan itu ya, ajaran-ajaran yang lama itu, anggur yang baru masukkan ke dalam kantong yang baru. Udah, anggur yang lama itu yang Anda pegang, itu yang Anda yakini, itu coba bandingkan dengan anggur yang baru yang baru disampaikan. Apa itu? Saya udah sebelum berani Anda, pantang, sebelum Anda menjabarkan ini, kami perlu tahu sekte yang Anda saya adalah apa? Membawa kerajaan sorga. Apakah udah perlu dipahami ayatnya? Apakah Protestan atau Apen? Kan begitu yang ingin kami ketahui. Gak jelas apa? Ini Pak Tuding, gerejanya aja pun gak ada itu. Apa yang ada sekarang? Kau besok daftar ke gereja ya, baru kau jadi jemaatku ya. Gak ada seperti itu Yesus katakan. Bagaimana bagaimana Anda mengatakan saya ini menjadi penganutmu sementara Anda aja tidak saya kenal apa yang Anda anut, Kristen mana? Halo, ya Bungos, Bang Tuding, halo. Ya, siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, begini. Saya rasa ini setelah saya simak, ini adalah ada oknum-oknum yang sedang menguji.
Iya, jadi saya rasa kita tidak perlu menanggapi. Ya, saya Tuhan Yesus itu baik dan tidak perlu kita menanggapi untuk memperdalam soal agama, keyakinan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Benar. Itu saja. Sedangkan dan kemudian adanya gereja kita merasa bangga. Kalau ada gereja kita merasa bangga, dan kalau ada pendeta kita merasa bangga, bisa mendidik, ya bisa mendidik. Tetapi apabila Anda mencela seorang pendeta yang selama ini mengatakan seperti tadi, tidak ada yang mendidik. Ya, siapa yang mau bacakan Matius 24 ayat 1 dan 2? Kak Rifa, boleh bacakan nggak? Kak Rifa? Ya. Boleh, Matius. Ya. Matius 24 ayat 1 dan 2. Matius 24 ayat 1 dan 2. Baik, saya bacakannya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Udah jelas semuanya, yaitu bangunan-bangunan yang berbau dengan bangunan, Yesus tidak ingin semuanya diruntuhkan. Yesus ingin adalah penyembahan secara roh, spiritual. Yesus itu ya ingin penyembahan secara roh, spiritual. Hubungan secara roh, spiritual. Bukan nyanyi-nyanyi, bukan jingkra-jingkra. Udah. Dia itu ingin roh, spiritual, spirit. Udah. Apa yang mau dibela? Tadi sudah saya tanyakan, di mana ayatnya Yesus suruh ke gereja, bangun gedung gereja, lalu kalian bangga. Bahkan dia udah katakan, kamu melihat semua bangunan itu, semuanya akan diruntuhkan, kata Yesus. Udah gak paham juga sih, sudah saya bilang. Kalau Yesus gak ingin, kenapa manusia ingin? Ya karena dia mengikuti keinginan iblis. Iblislah yang menjadi bapamu, sebab kamu ingin melakukan kehendak-kehendak bapamu. Mana ayatnya Yesus berkehendak ada gereja? Baca dulu jelas-jelas. Kalau bukan kehendak dari Yesus, berarti kehendak dari iblis. Hati-hati, makanya saya bilang tadi, jangan, aduh banggaku ada pendeta hebat, banggaku ada ada gedung besar gereja. Emangnya Yesus butuh? Enggak. Di dalam gedung yang hebat itu ada penipu, ada pencuri, ada pembunuh, ada lesbi, ada homo. Yang berbalutkan agama, udah. Yang Yesus inginkan itu pribadi-pribadi yang datang kepadanya untuk bertobat. Makanya kata Yesus, jadi Yohanes Matius 9 ayat 14, jadi jika kamu mengerti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Sebab anak manusia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa untuk bertobat. Udah. Jadi jangan merasa karena saya ke gereja, nanti ke gereja hari Minggu, hari Seninnya udah merokok. Terus udah menipu orang, terus udah mukulin orang. Nanti hari Minggu ke gereja lagi gitu loh. Gitu yang terjadi dalam kekristenan. Terus datanglah jawaban klien nanti dengan gampang. Ya ini kan pribadinya. Balik lagi ke pribadinya.